barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة حق يفلح بها المؤمنون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات وأبا dan ibu-ibu saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaAllah isya di masjid Miftahul Jannah, kunci surga, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, walaupun dibawa guyuran hujan tak terberhenti sejak asar tadi, alhamdulillah mudah-mudahan hujan yang bawa rahmat, Allahumma sayyiban nafi'ah, mutirna bifadlillah wa birahmatih. Kita berkumpul pada suasana yang sejuk ini, mudah-mudahan juga menyejukkan hati dan iman kita. Bersyukur kita kepadanya atas nikmat yang diberi, walaupun sebenarnya kajian ini tidak direncanakan. Ya, harusnya saya malam ini di kampung, tapi karena tadi anak berangkat, akhirnya Pak Jeb tadi minta diganti, ya, hutang yang kemarin. Pekan lalu saya ada tugas sedikit ke ibu kota, jadi bukan keluar kota. Tadi beliau bilang keluar kota, enggak, saya ke ibu kota. Beda tugas luar kota dengan ibu kota. Jadi mohon maaf sekali. Jadi karena tidak bisa ke kampung, akhirnya ke sini. Alhamdulillah. Jadi sini terbayar utang, di sana bikin utang. Allahumma musta'an. Ala kulli hal, semoga bermanfaat. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang senantiasa menyuruh kita untuk mengaji dan menimba ilmu. Bahkan beliau sendiri disuruh oleh Allah minta tambah ilmu. Karena subhanallah, ilmu ini semakin bertambah semakin ringan dan semakin menjaga kita. Beda dengan harta, kalau bertambah semakin berat dan kita semakin susah menjaganya. Hidup semakin tak nyaman. Allahu musta'an. Oleh itu kita berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masih dalam adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas. Adabnya as-salaf dalam bermuamalah dengan manusia, dalam pergaulan bersama sesama manusia. Masih muqaddimatu al-muhallif tentang
bagaimana as-salafus salih, mereka adalah orang-orang yang seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, kalau bukan karena sabit ceritanya, seolah-olah mimpi, seolah-olah mimpi. Apalagi kalau kita bandingkan dengan orang di zaman ini, ya, ulama-ulama zaman dulu saja mengatakan seperti itu, apalagi di zaman ini. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Juzi atau Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, walaupun mereka telah dulu dan kendaraannya kencang, tapi kalau kita tetap ada di jalan yang mereka lalui, insyaallah ketemu. Insyaallah ketemu. Tapi kalau ambil jalan lain, dia tidak ketemu. Sudahlah, mobil kita lambat, habis pula minyaknya, dan kita tidak ikut jalan mereka. Oleh sebab itu, makanya kenapa kita membaca, mempelajari sirah mereka. Berkata al-muallif hafizullah, wa mimma la syakka fihi anna al-muslimin as-sabiqin al-awwalin qad intafa'u bi ru'yati as-salafi fi zamanihim fata'adhu bi lahdihim wa tahazzabu bi ru'yatihim. Sesuatu yang pasti bahwa kaum muslimin dahulu, orang-orang masa dulu, qad intafa'u bi ru'yati as-salaf, mereka menyaksikan langsung manfaat melihat as-salafus salih, orang-orang yang disebut sebagai generasi terbaik, bukan oleh kita, oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Rasul menyebut khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi yang menyebutkan sebaik-baik generasi itu mereka. Tadi lah kita katakan, para ulama yang meriwayatkan ini kepada kita menyebut, kalau bukan karena diriwayatkan, seolah-olah kita tidak percaya, seperti mimpi lah gitu. Nah, Allah musta'an. Mereka mengambil manfaat dengan melihat as-salaf di zaman mereka. Fatta'adhu bilahzihim, sehingga mereka dapat mengambil pelajaran dengan memperhatikan mereka. Wa tahazzabu bi ru'yatihim, dan menghaluskan akhlaknya dengan menyaksikan sikap-sikap mereka. Yaqulu ahaduhum, ada di antara mereka yang berkata, kuntu idza ahsastu min qalbi qaswatan ataitu Muhammad ibn Wasi'. Saya bila merasa hati saya keras, ada terasa hati itu keras. Keras hati itu apa? Susah menerima kebenaran. Susah menerima kebenaran yang jelas. Jadi hati keras, hati lunak itu bukan maksudnya hanya pandai nangis-nangis saja, enggak. Orang penangis itu banyak keras hati. Enggak tahu tuan-tuan tuh. Orang yang cepat nangis itu rata-rata keras hati. Enggak percaya ya? Kami dulu waktu perpisahan yang cepat, paling cepat nangis yang paling tongkow. Tahu tongkow? Paling cepat nangisnya. Lihat anak-anak nanti kalau penangis, itu karena lembut hatinya atau karena keras? Belum punya anak antum ya? Kasihan. Udah punya anak belum? Nggak punya anak penangis? Saya salah sendiri antum nggak penangis, itu masalahnya. Nah, kalau dia minta sesuatu cepat nangis, itu bukan karena lembut, keras. Walaupun di antara tanda hati lunak itu cepat tersentuh ya. Jadi menangis itu bukan segalanya tersentuh, tidak. Kadang karena tongkow, karena mempertahankan apa dalam hati dia menangis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi saya bila merasa hati saya keras, ataitu Muhammad ibn Wasi'. Saya datang ke Muhammad ibn Wasi'. Muhammad ibn Wasi' ini kaum muslimin, seorang ulama di masa tabi'i. Beliau ini dikenal dengan doanya mustajab.
orangnya zuhud, ahli ibadah. Pernah dalam suatu peperangan, di saat panglima sedang memeriksa barisan pasukan kaum mujahidin, masya Allah, dia tidak melihat Muhammad ibn Wasi'. Aina Muhammad ibn Wasi'? Di mana Muhammad ibn Wasi'? Temannya yang satu kemah mengatakan, dia sedang berdoa ya ayuhal amir, dia sedang berdoa di kemah. Apa jawabannya? Wallahi, demi Allah, la asbu'un Muhammad ibn Wasi' wa huwa yusiru biha ila sama' yad'u rabbah ahabbu ilayya min alfi faris. Demi Allah, telunjuk tangan Muhammad ibn Wasi' di saat dia menunjuk ke atas berdoa kepada Rabbnya, lebih saya andalkan daripada 1000 pasukan berkuda. Kau muslimin muslimat, kemenangan itu bukan dari kekuatan, kemenangan itu dari pemberian. Siapa? Allah yang maha pemberi, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha kuasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, nah inilah Muhammad ibn Wasi'. Saya bila merasa ada keras hati datang ke Muhammad ibn Wasi', fanazartu ilaihi nazrah, saya cukup melayangkan pandangan kepadanya. Qala kuntu idza ra'aituhu wajhahu ra'aitu wajha thaqla. Di saat melihat dia, saya seperti melihat orang yang dalam kesedihan. Thaqla itu asalnya adalah wanita yang kehilangan orang yang dicintainya karena meninggal dunia. Makanya Thaqla itu disebut dengan wanita yang sedang dalam kesedihan. Begitulah Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala, selalu dalam keadaan wajahnya, wajah yang mengandung kesedihan, yaitu karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa sami'tuhu yaqul, dan saya pernah mendengar dia mengatakan, akhuka man wa'adhaka bi ru'yatihi qabla an ya'idhaka bi kalamih. Saudaramu yang sesungguhnya itu adalah yang dengan melihatnya kamu sudah dapat nasihat sebelum dia menasihatimu dengan perkataan. Nengok saja kita sudah merasa teduh, merasa dapat pelajaran sebelum dia berucap. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita melihat orang-orang yang Allah berikan kekhusyuan pada dirinya, Allah berikan kezuhudan pada dirinya, orang-orang yang Allah berikan ketaatan pada dirinya, melihatnya saja mengingatkan kita, sudah memberikan pelajaran berharga bagi kita. Ada pula orang kalau kita lihat justru menjauhkan kita dari Allah tabaraka ta'ala. Nah ini sadiq akhuka man wa'adhaka bi ru'yatihi, teman saudaramu sungguhnya adalah yang menasihatimu dengan melihatnya saja sebelum dia memberikan nasihat dengan perkataannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sering juga kita alami ya, ketika bertemu dengan guru-guru kita yang subhanallah, orang-orang yang tawadhu, orang yang khusyuk ya, mengingatkan kita kepada hari akhirat. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam Risalatul Mustasyidin, kuntu kullama wajadtu fi qalbi qaswatan ataitu Muhammad ibn al-Munkadir. Imam Malik, kenal Imam Malik ya? Tak kenal? Hah? Imam Malik kan ada 4 imam mazhab yang paling terkenal, ada yang bisa sebutkan? 4 imam mazhab. Tak tahu? Imam Masjid Miftahul Jannah, tak tahu juga? Imam mazhab yang 4.
Abu Hanifah. Tidak tahu. Baik. Imam Masjid Miftahul Jannah. Hah? Tidak tahu juga. Siapa namanya? Imam salat maghrib tadi siapa namanya? Hah? Ustaz Asman. Masya Allah. Tahu itu ya Masya Allah. Ada gak nyaman? Ya kalau tak ada utang dulu. Hah? Baik, fadal. Hah, ambil, ambil. Coba. Alhamdulillah. Habis apa? Habis waktu ini. Atau berubah niat saya? Hayyakallah. Masya Allah. Masya Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Imam Malik rahimahullah, imam Daril Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang empat yang disebut, sering di kita disebut Imam Maliki. Ya sebenarnya bukan Imam Maliki, Imam Malik. Orang yang menisbatkan diri kepadanya disebut imam, disebut Al-Maliki. Nah. Kuntu kullama wajadtu fi qalbi qaswah, saya bila merasakan keras dalam hati, ada rasa keras dalam hati dan mulai mencintai dunia, keras hati. Mulai melupakan akhirat, keras hati kita. Apa katanya? Ataitu Muhammad Ibn al-Munkadir. Saya mengunjungi Muhammad Ibn al-Munkadir. Ah, siapa lagi Muhammad al-Munkadir? Tadi Muhammad bin Wasya. Sekarang Muhammad Ibn al-Munkadir. Muhammad Ibn al-Munkadir rahimahullah adalah salah satu dari ulama tabi'in di Madinah. Yang juga seorang alim amil, orang yang berilmu tinggi dan mengamalkan ilmunya. Ia dikenal dengan khusyuk, doanya juga sering mustajab. Pernah suatu hari atau suatu masa ketika tak turun-turun hujan, beliaulah yang disuruh oleh khalifah untuk berdoa istisqa. Sebanyak itu orang di Madinah, dia yang dipilih. Dia murid yang paling banyak berkan dari Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari. Dia tabi'in. Pernah suatu hari dia salat istisqa, doanya tak turun hujan. Dia bukan nuduh orang, gara-gara kalian maksiatnya tak turun hujan. Biasanya doa saya mustajab. Tidak. Dia justru menuduh dirinya sendiri. Jangan-jangan saya tadi berdoa tidak ikhlas di depan orang ramai. Apalagi di zaman kita, Pak, ya. Kalau sempat turun hujan ya, itu dah mulai itu hati dipompa oleh syaitan. Mudah-mudahan nanti ada media yang menyebutkan nama saya. Nah, itulah. Apas nama ketemu. Doa istisqa dipimpin oleh Dr. Dasman Yahya. Turun hujan langsung deh, akhirnya hilang amalan hari itu. Boleh enggak? Justru beliau menuduh dirinya sendiri. Makanya di malam hari, di saat sunyi, orang sudah tidur, beliau datang sendiri ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu tak pakai listrik, tak pakai lampu, hanya mengandalkan terangnya bulan. Tidak berkeramik dan tidak juga berkaca. Semuanya serba tanah. Dia datang. Ternyata beliau sudah didahului oleh seseorang yang tidak dikenal. Dia berdoa, sahib-sahib kedengaran oleh Muhammad Ibn al-Munkadir. Allahumma inni aqsamtu alaika illa saqaitahum. Ya Allah, aku bersumpah kepadamu, engkau mesti turunkan hujan pada mereka. Subhanallah. Boleh kita memaksa Allah? Boleh kita memaksa Allah menurunkan hujan? Antum tidak perlulah kan, hujan ada terus katanya. Nah, bersumpah atas nama Allah kepada Allah itu dicintai oleh Allah SWT. Makanya kita berdoalah dengan memelas dan memaksa. Ilhah fid du'a. Sebelum dikabulkan, jangan beranjak dulu. Allah suka yang seperti itu. Manusia beda. Kalau dia ditolak sekali, masih ada juga saya sepak gitu. Kalau manusia, tapi Allah tidak.
Allah semakin kita meminta, 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 walaupun belum terkabul, Allah suka. Makanya kalau banyak proposal ke Allah saja, jangan ke manusia. Ya manusia belum buat proposal, dah terduduk dah buat proposal. Nampak pakai peci haji, ah kan ini pasti ustaz buat proposal ni katanya. Nah, nanti pesan sama sekretarisnya, bilang bapak sibuk. Bapak sibuk, Allah musta'an. Nah, kaum muslimin, ketika dia mendengar itu, belum selesai orang itu berdoa, Allah turunkan hujan. Ya Allah, aku bersumpah kepadamu, engkau mesti turunkan hujan kepada mereka. Belum selesai dia berdoa malam itu, turun hujan. Muhammad bin Mukaddir rahimahullah, ya, merasa terkejut. Ternyata ada hamba Allah yang didengar Allah doanya. Maka dia ingin belajar kepada orang itu. Padahal dia yang paling terkenal di Madinah, di antara yang paling terkenal di Madinah dengan mustajab doanya. Akhirnya dia ikuti dari kejauhan di mana rumah orang itu. Ternyata rumahnya di pinggir kota Madinah. Nah, Ibnu Mukaddir karena malarut malam, tidak mungkin dia bertamu. Maka dia pulang besok pagi-pagi, dia menuju rumah orang itu. Subhanallah, ternyata ada orang hebat yang dia mesti belajar lagi kepadanya. Kalau kita subhanallah ya, merasa tersaingi itu aja. Ini gara-gara manjat pinang itu masalahnya. Olahraga manjat pinang, kalau nak naik harus pijak punggung kawan itu masalahnya. Biasa dirubah lah olahraga itu lagi. Ya kalau nak buat pinang juga, jangan ke atas. Tapi ke samping. Di bawahnya air. Di bawahnya air. Siapa yang lulus sampai ke depan, berhak dapat hadiah. Yang jatuh ulang lagi, sehingga tak ada kawan yang terpijak. Boleh ya? Nah, lebih bagus kayak gitu. Ini panjat pinang ni tak bagus buat hasilnya. Kalau nak naik ke atas, pijak kawan dulu. Kalau tidak, tidak dapat naik. Ini akhirnya punya kesan tak baik bagi perangai dan kejiwaan orang kita. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Muhammad bin Qadir tidak merasa dia direndahkan atau tidak merasa dia tersaingi, tidak. Ya, antum jangan katakan, oh berarti mesti dua matahari di tempat. Jangan bilang matahari, bilang bintang. Bintang kan ramai, tak apa-apa. Kalau bilang matahari, kawan jadi matahari, kawan jadi matahari juga. Itulah maka bersaing tuh. Dan saing tidak sehat, matahari panas. Man. Kalau dua matahari panas ya. Gitu? Maka jangan bilang, biarlah antum jadi bintang, saya jadi hah? Jadi rembulan. Mana indah rembulan pada matahari? Kalau indah rembulan ya, matahari kuat energinya. Jadi satu tampil di siang hari, satu tampil di malam hari, kan ada masalah. Setekan tinggal diatur. Kalau nak sama-sama tampil malam juga, jadi bintang rame-rame. Apa bahayanya? Ini tidak kita paksakan juga harus menjadi mata. Kawan dah jadi matahari, kita tidak jadi matahari juga. Akhirnya persaingan tidak. Tidak saya. Kalau dah batu, matahari terbakar. Berapa ribu, puluhan ribu derajat Celsius itu panasnya. Makanya jangan diadu matahari dengan matahari. Ya, kalau orang buka matahari, buka lah. Buka yang lain. Ke muslim. Jadi Ibnu Mukaddir ingin belajar. Paginya dia datang, subhanallah, dia temukan orang sedang menangis di rumah itu. Musibah. Kenapa? Yang tadi rupanya merasa ada orang mengikutinya di belakang, menguntitnya di belakang. Akhirnya dia tidak ingin dikenal. Subhanallah. Inilah rahasianya kenapa doanya mustajab itu. Dia tidak mau dikenali. Ini puncak keikhlasan. Nah, belajar kepada orang seperti inilah yang kita, yang sangat berkesan itu. Ya, tidak sempat duduk dengannya, tapi Muhammad bin Qadir mendapat pelajaran luar biasa. Orang ikhlas itu tidak mau diketahui. Kalau bisa jangan sampai, akhirnya dia pergi tak balik lagi. Makanya pembantu di rumahnya menangis. Ketika datang Muhammad bin Qadir, assalamualaikum. Masalah apa yang buat kamu menangis? Orang tuh rupanya tahu, gara-gara kamu ayah kami pergi gitu. Akhirnya kena marah pula ulama besar. Allah musta'an. Gara-gara kamu, bapak kami pergi dan tak akan kembali. Allah subhanallah. Inilah orang-orang itu kaum muslimin. Makanya mendengar ini seolah mimpi ya. Seolah-olah mimpi.
Tapi tak apalah, seperti nanti kata Imam Hasan Basri, walaupun mereka pakai kuda kencang, kita pakai apa namanya, dia pakai kuda yang berlari kencang, kita pakai keledai yang pincang, mana yang cepat sampai Pak? Mereka pakai kuda kencang, kita pakai keledai pincang. Hah? Mana yang cepat sampai? Nah, cuman begini, harapan kita hanyalah walaupun mereka cepat sampai, tapi kita tetap mengikut dari belakang. Jangan rubah jalan, jangan putar haluan, jangan ambil jalan lain. Sebab mengambil jalan lain, putar haluan, membuat kita semakin jauh dari mereka. Tapi kalau tetap di jalan, ya walaupun 10 km per jam, dia 110 km per jam, insya Allah tak lama kita akan bertemu dengan mereka, insya Allah ta'ala. Lambat tapi pasti, daripada berhenti tak pasti atau putar haluan atau belok. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wakana Imam Malik mengatakan, saya bila merasa ada keras dalam hati, saya datang ke Muhammad Ibn Munkadir yang tadi sebagian kecil kita sebutkan cerita tentang beliau. Ma'asyur kiram rahmat, wakana yistami'u indahu salihun. Lihat, Muhammad Ibn Munkadir itu berkumpul di depannya bersamanya orang-orang saleh, liyaqtabisu min hadihi. Orang saleh masih belajar kepada gaya dan cara hidupnya Muhammad Ibn Munkadir, wa salahihi, dan kesalihannya. Orang saleh belajar lagi kepada yang lebih saleh. Fa anzuru ilai nazra, sehingga saya melihatnya selayang. Fa'atta'idhu binafsi ayyaman, beberapa hari bekas ini masih terasa dalam diri saya. Dan ini benar kaum muslimin. Kemarin ketika pekan lalu saya tidak jadi datang, itu saya ke ibu kota bertemu dengan seseorang, subhanallah, sampai sekarang masih terasa nikmat pertemuan itu. Bukan karena dibawa ajak makan yang enak, tidak. Memang yang diajak juga makan tuh enak juga memang, tapi bukan itu yang paling berkesan. Melihatnya mengingatkan kita, sebab beliau dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak mau pula dibilang Habib, tidak mau dibilang Habib, tidak mau pula dicium tangannya. Subhanallah. Nah, ini mengingatkan kita kepada tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ini sudah keturunan keberapa? Orang yang kalau mau hidup mewah dia, tapi tawaduknya membawa dia bisa tampil biasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, nikmatnya seperti Imam Malik, melihatnya sekali bisa bertahan nikmatnya berhari-hari. Kami pernah pula dalam suatu perjalanan juga ke ibu kota, pas turun di bandara datang telepon, ada pemeriksaan BPK. Nah, coba bayangkan, teman saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Saya bilang, kenapa tidak bisa makan, tidak bisa tidur? Makan aja, tidur aja dulu, kalau ada temuan nanti baru tidak bisa tidur kan. Belum ada apa-apa, belum ada ujian, alhamdulillah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tapi kapan baru bisa? Ketika bertemu lagi dengan seorang syekh, ya, ketika dia bertemu dengan seorang syekh memberikan ilmu, nasihat dan sebagainya yang membuat lupa beban berat tersebut. Ma'asyiral kiram dirahmatillah, ini barangkali yang dimaksudkan oleh Imam Malik rahimahullah, saya bila merasa keras dalam hati, saya datang ke Muhammad Ibn Munkadir. Muhammad Ibn Munkadir yang seperti tadi itu, dia tak merasa sedih bila ada orang yang lebih soleh daripadanya. Dia tidak merasa rendah bila ada orang yang lebih mustajab doanya. Tidak ada. Inilah kebersihan hati itu kaum muslimin dan muslimat. Kebersihan hati. Ya, kebersihan hati kaum muslimin. Jadi dan Imam Malik datang pula kepadanya melihatnya selayang. Nah, nikmat melihat selayang itu membuat dia menikmatinya berhari-hari. Ibaratnya, ya, ibarat baterai dah mulai lowbat, lalu kita cas kembali. Itulah lebih kurang. Kita cas, lalu bertambah lagi energi,
Dan dengan demikian kita kembali bersemangat. وَمَنْ أَرَادَ الْإِنْتِفَاء بِأَدَبِ السَّلَفِ وَأَخْلَاقِهِمْ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ وَبُعْدَ الْبَوْنِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمْ فَلْيُطَالِعْ سِيَرَهُمْ. Siapa yang ingin mengambil manfaat daripada adab as-salaf dan akhlak mereka dari kalangan orang yang datang setelah mereka dan sudah jauh jarak antara dia dengan mereka, فَلْيُطَالِعْ سِيَرَهُمْ, tidak ada jalan kecuali membaca sirah mereka, sejarah hidup mereka. Wal yaqra kutubahum, dan baca kitab-kitab mereka. Liya'isha ma'ahum bi ruhi wa bi wa yarahum bi uzunih, supaya dia bisa hidup bersama mereka dengan ruhnya dan melihat mereka dengan telinganya. Ya, rupanya telinga bisa melihat juga rupanya. Melihat dengan telinganya. Qala Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnu al-Jauzi 595, alaikum bimulahadati siyaril qawmi wa mutala'ati tasanifihim. Kalian mesti mengamati sejarah mereka, yaitu orang-orang terdahulu, dan membaca sir apa tulisan-tulisan mereka. Wa akhbarihim, dan berita-berita yang datang dari mereka. Wal iktisaru min mutala'ati kutubihim ru'yatun lahum, wal istiksaru min mutala'ati kutubihim ru'yatun lahum. Karena banyak melihat kitab-kitab mereka seperti melihat langsung mereka. Kama qala, seperti berkatanya para penyair, berkatanya seorang penyair, fatani an arad diyara bi tarafi, au fatani an arad diyara bi tarafi, fala'alli arad diyara bisam'i. Saya memang tidak bisa menyaksikan negeri-negeri dengan mataku sendiri, tapi barangkali saya bisa melihatnya dengan pendengaran. Artinya, ketika kita mendengar tentang berita, tadilah ketika mendengar cerita tentang Muhammad Mulkadir tadi kan, seolah-olah terlihat di depan mata kita. Ketika dia malam-malam hari pergi ke Masjid Nabawi, apalagi yang sudah biasa ke Madinah melihat Masjid Nabawi, ya, ya masjid yang lama dulu, dia oh teringat seolah dia datang dari arah sini, berjalan di tengah malam, ya berusaha jangan sampai terlihat oleh orang. Tiba-tiba ada orang lebih dulu, terperangah dia, ternyata orang yang lebih mendahulunya, lalu dia dengarkan. Ini kan terbayang depan kita ya. Ini berita tapi seolah nampak. Ini maksudnya, kalau tak nampak langsung, baca tentang mereka, dengarkan berita tentang mereka, seolah-olah kita melihatnya terpampang di depan mata kita sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Demikian juga ketika sahabat mengatakan, kalau kami di depanmu ya Rasulullah, mendengarmu ya Rasulullah, ka'annal jannata ala surus bi'ayunina, seperti surga itu di depan mata, terlihat sungai mengalir, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai apa lagi, sungai susu, sungai madu, sungai khamar yang lezat tidak memabukkan. Kalau di sini tak lezat memabukkan, makanya tinggalkan itu, jangan dekat-dekat. Lezat sudah tak lezat memabukkan pula, kalau di sana lezat, lezat dan tidak memabukkan. Coba bayangkan, di sana ada sungai madu, bahkan kita boleh memadu. Tak paham? Yang 18 tahun ke atas, ya, mana yang tak dapat memadu dunia, sabar. Insyaallah di sana tak ada cemburu lagi. Wa nazana ma fi qulubi min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Seluruh kesat-kesat hati, hasad-hasad dan dengki, iri yang tidak baik itu semua sudah cabut. Alhamdulillah. Ya tak ada cemburu lagi nanti ya. Hah? Tak ada cemburu lagi. Makanya ada yang dapat sekian orang beda dari sesama mereka, tak ada cemburu. Ustaz ya, mau dapat beda dari? Mau. Dah pernah nengok? Ya sih, kalau antum tengok terbakar kita. Kerling matanya membuat terbakar kita. Allah musta'an. Hah? Kalau dia meludah, seperti kata Ibn Abbas, meludah ke dalam samudra,
gitu ya, manis seluruh samudra di dunia ini. Ah, kalau gitu takut saya katanya penyakit gula, Ustaz katanya. Enggak ada penyakit di surga tuh. Surganya semua sehat. WC pun tak ada lagi. Ya, enggak ada. Jadi kalau ada yang nak jadi cleaning service, dia enggak usah niat dia seperti itu. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Semua makanan jadi gizi, tak ada yang jadi ampas. Semua jadi gizi. Ya, perempuan tak ada haid, tak ada nifas. Tak ada lagi melahirkan. Makanya kalau banyak melahirkan sekarang, mudah-mudahan berbuah surga nanti. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika kita mendengar, membaca, seolah-olah kisah itu terpampang di depan mata kita. Nah, kalau sudah terpampang, tuan-tuan biar baca tentang surga misalnya. Terbayang, nampak, ya. Semuanya nikmat. Ini tiang-tiang rumah kita dari mutiara. Ini atapnya masih tuh. Iya, tiang-tiangnya dari mutiara. Ini apa namanya, bingkai-bingkainya emas dan perak. Lotengnya dari masa, bukan baja ringan. Iya, tapi dari masa Allah, bukan Sunda Plafon, bukan. Bukan asbes, tapi dari intan permata. Subhanallah, kaum muslim. Istrinya bukan lagi, pokoknya deh. Jadi nak cepat balik gitu dia. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Makanya sering-sering baca tentang itu. Semakin kita baca, insyaallah semakin terbayang oleh kita. Nah, baca tentang kisah-kisah kaum yang terdahulu itu. Fatani an araddiya rabbi tarfi. Mungkin saya tak bisa melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Tetapi fala'alli araddiya rabbi sam'i. Mudah-mudahan saya bisa melihat dengan pendengaran. Makanya Allah SWT turunkan Al-Quran. Allah berikan wahyu kepada Nabi Sayyidi Waladi Adnan, Nabi Besar Muhammad Sallallahu SAW, untuk menggambarkan kepada kita. Setelah digambarkan, Masya Allah, luar biasa indahnya, hanya bersemangat kita untuk memasukinya. Ketika kita melihat bagaimana akhlaknya mereka, Masya Allah, indahnya kehidupan di masa mereka, ya, akhirnya kita bersemangat pula untuk meniru dan mengikutinya. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Azan dulu, habis itu pulang. Syekh, nah, gimana aturan mainnya? Baik, kalau tidak ada keputusan di situ, keputusan di muazzin. Azan aja dulu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnul Jauzi rahimahullah, berkata Imam Ibnul Jauzi dalam Saydul Khatir, wa qad kana jama'atun minas salaf yaqsidun al-'abd as-salih lin-nadhari ila samtihi wajhi la liqtibas 'ilmi. Ada banyak dari kalangan as-salaf, mereka sengaja datang kepada hamba yang saleh untuk melihat bagaimana pembawaannya, bagaimana akhlaknya. La liktibasi ilmi, bukan untuk mengambil ilmunya, karena mereka bukan penuntut ilmu. Diberitakan bahwasanya di majlis Imam Ahmad itu hadir tidak kurang dari 30 ribu orang. Kalau alhamdulillah 30, jadi ribunya hilang. Di majlis Imam Ahmad 30 ribu orang, 2/3 bukan yang mencatat. Alhamdulillah kita 30, jarang yang mencatat. Betul juga ini. Jadi 2/3 tak ada yang mencatat. Mereka hanya melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah, dan itu mereka ambil pelajaran. Karena kaum muslimin dan muslimat, lisanul hal, yaitu lisan keadaan kita, justru lebih sering memberi manfaat daripada lisanul maqal, dari yang diucapkan. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat, kita akan lebih banyak belajar dalam masalah ini dari yang dilihat, dilaksanakan atau dilakukan oleh orang yang kita belajar kepadanya, daripada yang diucapkannya. Nah, mereka sengaja datang ke tempat orang yang saleh untuk melihat bagaimana pembawaannya, bagaimana petunjuknya, bagaimana cara dia, cara hidupnya, dan tidak hanya mendengarkan perkataannya. Wazalika anna thamarata ilmihi hadihi wa samtuh. Karena buah dari ilmu itu adalah perilakunya, pembawaannya. Orang boleh saja secara retorika masalah hebat sampai menggoncang mimbar jadi singa podium. Ya. Tapi ada orang yang tidak bisa jadi singa podium tetapi di singa padang pasir. Nah, dia Masya Allah tabaraka wa ta'ala tidak berretorika, tidak pandai, tetapi Masya Allah orang senang melihatnya, senang melihat pembawaannya, sehingga dari sini lebih banyak belajar bagaimana menerapkan, di sini lebih banyak belajar bagaimana menyampaikan. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Fafham hadha wamzuj talab al-fiqh wal-hadith. Oleh sebab itu pahami ini wahai saudaraku, kata Imam Ibnul Jauzi, wamzuj talab al-fiqh,
antum harus campurkan antara menuntut ilmu fikih dan hadis bi mutala'ati siyar salaf, dia harus dicampur dengan sering membuka membaca sejarah para ulama as-salaf. Wazuhad, dan orang-orang zuhud fi dunia, orang zuhud di dunia, liyakuna sababan liriqati qalbik, supaya menjadi sebab halusnya hatimu. Ya, kadang-kadang kita subhanallah, ya, susah sekali untuk mengambil ibrah daripada baik ayat yang tertulis atau yang dibaca daripada ayat yang terlihat. Fa ya ayyuhas salaful mu'addabun al muhazzabun, wahai para as-salaf yang terdidik dan baik akhlaknya, jismi ma'i ghaira anna ar-ruha indakum, fal jismu fi ghurbatin war ruhu fi watani, fal ya'jab an-nas minni anna li badanan la ruha fihi wa li ruhun bila badani, yaitu badanku bersamaku tapi ruhku bersama kalian wahai para salaf. Al jismu fi ghurba, batang badan ini dalam keasingan, war ruhu fi watani, dan ruh ada di negerinya. Fal ya'jabin nas, orang boleh heran, minni dariku, anna li badanan, saya punya badan, la ruha fi, tak ada ruhnya, wali ruhun bila badani, dan ruh saya tanpa badan. Artinya ruh kita bersama mereka, badan kita di sini. Artinya kalau kita mungkin secara ruh, secara rohani, mungkin di tempat kita, di masa kita, susah menjadi orang yang bisa dijadikan contoh. Susah mencari, nak bab jujur, payah nyarinya. Cari orang yang tak pernah bohong, tak bisa ditemukan. Ya, tak. Saya susah nyari hari ini orang yang tak pernah bohong selama hidupnya. Boleh kita absen di sini? Hah? Hah? Siapa yang tak pernah bohong selama hidupnya? Tunjuk tangan. Jangan-jangan yang nunjuk bohong lagi. Allah Ustaz. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Ya, makanya kalau sempat ada periwayatan hadis masih pakai sanad sekarang, enggak guna juga sanad untuk sekarang ini. Maksudnya sanad kita. Ya, bukan sanad Imam Bukhari, sanad Imam Muslim, dan bukan itu maksud saya. Sanad kita ke Imam Bukhari kebanyakannya dhaifun jiddan. Atau mungkin juga diisi oleh majahil, orang-orang yang tak dikenal. Pokoknya riwayatnya sangat-sangat lemah. Allahu musta'an. Oleh sebab itu, maka terpaksa kita mencari contoh ke mereka yang telah lalu. Tidak ketemu sekarang, cari yang lalu. Tapi alhamdulillah, seperti kata Buya Hamka, kalau yang mencari yang baik, dimanapun ketemu. Tapi kalau cari yang buruk, di tempat terbaik pun ketemu juga yang buruk. Pernah-pernah seorang bertanya kepada, atau mengatakan kepada Buya Hamka, ya, seorang liberal atau orang sekuler, saya ke Mekah, ternyata banyak pelacur di sana katanya. Kata Buya Hamka, saya ke Amerika, kemarin tidak ada pelacur di sana. Lalu dia heran, masa Buya? Dia kan tahu dia di sana kan bebas kan? Masa enggak ada? Ya akhi katanya, antum kemanapun pergi, kalau biasa cari yang buruk, ketemu yang buruk. Walaupun ke tempat yang suci, walaupun ke tanah suci, tapi orang yang cari yang baik, walaupun ke tempat yang kotor, dia ketemu yang baik juga. Saya ke Amerika, yang orang bebas di sana berzina sebagainya, tapi saya tidak ketemu pezina di sana. Sebab yang cari saya ada orang baik-baik, baik-baik. Sebaliknya kamu, ah itu lagi, kamu rupanya cari ke Makkah pun cari. Allah musta'an. Jadi kalau nak cari yang baik, insya Allah ketemu ma'asyurah yang baik. Jadi orang yang ma'asyurah kiram dirahmati Allah, hari ini walaupun kita di zaman yang subhanallah lebih banyak rusaknya mungkin, tetapi orang baik-baik itu masih ada, masih ada. Pernah seorang baru masuk Islam di London. London itu di mana sih? Hah? Di Mangkinang ya. Nah, di England, baru masuk Islam anak muda. Dia bertanya,
siapa yang kira-kira kalau saya temui membuat iman saya semakin kokoh? Akhirnya ada keturunan Pakistan yang warganya sekarang di sana. Dia bilang, coba kamu temui Syekh Abdul Aziz bin Baz. Di mana dia? Syekh Abdul Aziz bin Baz di mana? Di Arab? Arab Saudi, dulu mufti Arab Saudi waktu itu. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Akhirnya yang anak muda ini langsung berangkat ke Arab Saudi dan mencari Syekh bin Baz rahimahullah. Subhanallah, bertemu dengan Syekh bin Baz. Dia berinteraksi langsung dengannya. Akhirnya dia punya kesan, kalau begini Syekh bin Baz indah akhlaknya, bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bin Baz saja sudah begini, yang dididik dengan Islam, apalagi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita juga seperti itu. Ketika orang berjumpa dengan kita, jangan menyesal masuk Islam. Jangan menyesal masuk Islam. Oh, ini Islam tuh rupanya, katanya. Namanya Nurul Islam misalkan, atau Muhammad Islam. Tapi subhanallah perangainya. Ya kemarin ada yang namanya Muhammad kata, tapi melecehkan. Melecehkan Islam, Allah musta'an. Ada yang namanya Abdullah tapi melecehkan hamba-hamba Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi di saat penyair ini mengatakan, ruh saya sekarang ada bersama kalian. Sebab saya tinggal atau hidup di masa di mana badan-badan tidak punya ruh lagi. Tidak punya ruh, terpaksa ruh saya simpan di bersama kalian. Dan di sana ruh saya tidak punya badan. Apa sebab badan saya masih di sini, di negeri asing, yaitu di dunia ini. Berkata penulis, Tonton mau pulang ya? Terus terang aja, kalau mau pulang kita pulang. Ya enggak boleh apa dipaksakan itu. Awak nak pulang dari tadi, Ustaz enggak berhenti juga katanya. Ya. Ini kaji tak selesai malam ini. Kalau mau pulang bilang aja. Enggak ada, berarti saya lanjutkan. Salah sendiri. Nah, enggak kita selesaikan mukadimah ini ya. Nah, saya enggak panjang-panjang lagi dah. Setengah halaman. Baik. Wa ana qad jama'tu jumalan min adabi salaf fi ta'amuli ma'an nas fi mu'allafin mubrah. Penulis mengatakan, ini saya sudah kumpulkan beberapa rangkaian adab as-salaf dalam bermuamalah dengan manusia dalam sebuah tulisan khusus, mudah-mudahan la'alau yakunu luhmatan bainana wa bainahum, semoga menjadi pengikat kekerabatan antara kita dengan mereka. La'alla anfusana an tata'alaf wa anfusihim, mudah-mudahan jiwa kita akrab dengan jiwa mereka. Wa arwahuna tatalaqa ma'ala fadalihim, dan ruh kita mudah-mudahan bertemu di atas keutamaan dan kelebihan mereka. Qala Ar-Rafi'i rahimahullah, berkata Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, wa innahu laysa al-wa'dhu ta'lif al-qawli lis-sami yasma'uhu, sesungguhnya pelajaran itu bukanlah menuliskan perkataan untuk didengarkan orang yang mendengarkan. Lakinnahu ta'lifun nafsi bin nafsi, tapi adalah menautkan jiwa dengan jiwa yang lain. Taraha fi kalamnya, yang terlihat dalam perkataannya. Fayakunu hadzal kalam kanu qarabatan bainan nafsain, seolah-olah perkataan ini menjadi pengikat persaudaraan antara kedua jiwa tersebut. Hatta laka'anna damal mutajazib yajri fihi wa yaduru fi alfadhihi, seolah-olah seakan-akan darah yang saling dipompahkan itu mengalir dan berputar di dalam lafaz-lafaz yang disampaikan. Wa qad jaa fi sunnati nabawiyyah wa kalamis salaf ma yadullu ala anna man salaka tariqa qaumin nazala manazilahum, ada dalam sunnah Nabi dan perkataan para salaf yang menunjukkan bahwa siapa yang menempuh jalan suatu kaum akan singgah di tempat persinggahan mereka. Ya, karena jalannya sama, akan singgah di rumah-rumah mereka. Faqad akhraja Abu Nu'aim fi akhbari Asbahan, Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, penulis kitab Tabaqatul Awliya, Ahliyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, wafat 435. Dalam tarikh Asbahan wa Ibnu Asakir fi tarikh, dan Ibnu Asakir dalam tarikh Dimashq, an Abi Zarr al-Ghifari, dari Abu Zarr al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala an,
marfu'an dari Nabi SAW, kama la yujtana minash shawqil inabu kadzalika la yanzilul fujjaru manazilal abrari. Seperti sebagaimana anggur tak dipetik dari pohon duri, dari duri, seperti itu pula tidak akan turun atau singgah orang-orang durhaka di rumah-rumah orang yang taat. Wahuma tariqan, dua itu adalah dua jalan. Fa'ayyuhuma akhastum adraktum, dimanapun kalian lewat itulah yang akan kalian dapatkan. Lewat talawat jalan orang-orang baik, kalian akan singgah di rumah orang-orang baik. Kalau kalian lewat di jalan orang-orang durhaka, maka kalian akan singgah di tempat-tempat orang durhaka. Qala al-Munawi rahimahullah, berkata Imam Al-Munawi Abu Ra'uf Al-Munawi, wafat 1115, faman salaka tariqa ahlillah, barang siapa yang menempuh jalan orang-orang yang dekat dengan Allah, warada alaihim fasara minas su'ada, dan ikut di jalan apa, ikut singgah di tempat mereka, maka dia termasuk orang yang bahagia. Wa man salaka tariqal fujjar, siapa yang menempuh jalan orang-orang durhaka, warada alaihim, mereka akan bertemu pula dengannya, wa kana minhum, dan termasuk golongan mereka, fasara minal ashqiya, menjadi orang yang melarat. Wal insanu ma'a man ahab, manusia itu pasti bersama orang yang dia cintai. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum termasuk golongan mereka. Wal abdu yub'athu ala ma mata alaihi, dan seorang hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Kalau dia mati mencintai orang saleh, dikumpulkan bersama orang saleh. Mati dalam mencintai orang yang durhaka, dikumpulkan bersama orang yang durhaka. Wa qila lil hasan, dikatakan kepada Al Hasan, yaitu Hasan Al Basri. Orang sini kabarnya Hasan Basri ya? Nah, ini Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah, sabaqana al qaumu ala khailin duhum, dikatakan kepadanya, orang-orang itu sudah melampaui kita dengan kuda-kuda yang berlari kencang. Wa nahnu ala humurin muaqqara, padahal kita mengendarai keledai-keledai yang pincang. Mereka di atas kuda-kuda yang kencang, kita di atas keledai yang pincang. Taib, bagaimana kita bertemu dengan mereka? Faqala al-Imam Al-Hasan Basri, menjawab, dan dia seorang ahli hikmah, in kunta ala tariqihim fama asra'a lihaqa bihim, kalau engkau tetap di jalan yang mereka tempuh, alangkah cepatnya akan bertemu. Dengan syarat jangan putar arah, jangan ganti haluan, jangan masuk gang-gang yang lain. Teruskan di jalan yang mereka tempuh, insyaallah pasti ketemu insyaallah taala. Wa tazkur halawatal wisal yahun alayka, tazakkar halawatal wisal yahun alayka murrul mujahadah. Ingat alangkah manisnya di saat bertemu kekasih, sehingga melupakan engkau beratnya perjuangan untuk bertemu. Ya, kalau ingat ya, orang yang menginginkan bertemu dengan kekasihnya, dengan orang yang dicintainya, dia akan melupakan beratnya perjuangan untuk bertemu dengannya. Lautkan kudaki. Nah, dah ngantuk nampaknya. Masa laut didaki? Ya, lautkan ku seberangi, gunung kan kudaki, betul-betul dah ngantuk. Dah. Dan selesai, alhamdulillah, dah selesai, alhamdulillah. Lautkan ku seberangi, bukit kan kan kudaki, demi cintaku kepadamu, masya Allah. Nah, kalau cinta berbicara, tak jadi kita pulang. Nah, wa ma anta bil mustaqi in qulta bainana, berkata penyair, bainana tiwalul layali au baidul mafawizi, engkau belum termasuk seorang perindu sejati. Bila masih beralasan, jarak memisahkan kita, malam panjang tidak mempertemukan kita. Kalau masih itu alasannya, belum perindu sejati. Tapi kalau itu perindu sejati, tak ada malam yang panjang, tak ada jarak yang jauh, semua singkat. Karena selesai malam datang pagi, dan kalau jalan dilalui akan sampai juga. Oleh sebab itu tetap di jalan mereka, insya Allah bertemu dengannya. Sekalipun mereka mengendarai kuda kencang,
dan kita mengendarai keledai-keledai pincang. Nasallallah salamatul afiyah. Sampai di sini aja ya. Tidak ada pertanyaan, jelas sekali. Ya, jelas sekali. Insyaallah besok bulan depan maksudnya, bukan besok pagi, bulan depan. Ya, bulan depan insyaallah kita kembali berada di tempat ini dengan izin Ilahi. Rabbi, mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.